welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian. Jadi aku kan mau priwet, walaupun video gak tahu sih kapan tayangnya, yang pasti setelah aku publik lah ya. Jadi sekarang aku mau di make up-in sama, kalian tahu ini pacarnya siapa? Gak usah lari anda, kesini anda. Itu dia pacarnya Farel, guys. Ya udah, sekarang aku mau diproses makeup dulu. Aku udah lepas eyelash extension karena katanya kan kalau makeup itu nggak boleh eyelash extension kan, guys. Jadi aku konsep priwetnya tuh bakalan kayak gini. Jadi sekarang mau start makeup dulu. Aku minta yang natural dan aku lagi makan rambutan kupas. Centokkan dan meong. Okay, guys. Lihat deh makeupnya. Cucok meong. Sekarang aku mau menyatok rambut aku. Kita panasin dulu alat catokannya. Dan aku nanti bakalan tunjukin ke kalian baju Shopee aku. Baju Shopee aku. Baju Shopee aku yang aku beli seharga 200.000. Okay, sekarang aku baru mulai nyatok ya, guys. Nggak berbeda dari catokan aku biasanya sih. Aku nyatok dulu, nanti kalau udah kelar aku kabarin kalian, oke? Mana lagi, Pak Rel? Siap nggak, Pak? Sudah, Pak Rel. Ya, sudah sih. Yang mana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke, kita bisa mobil dulu ya. Iya, yeah, bang. Hai guys, aku dengan makeupku dan bersama temanku Lila, my bridesmaid. Makeup aku udah cakep banget, thank you banget loh pacarnya Farel. Kita bisa mobil guys, karena ini yang berangkat 3 mobil ya. Yeah, gimana bener. Persiapan saya untuk prewed ini menurut anda? Salah, terbalik dong. Salah. Sangat satu tas. Agak barbar dia, agak SKS gitu ya. Iya, yeah, tapi ya udahlah guys ya. Yuk, let's go. Guys, karena lagi menunggu gembil isi bensin, aku dan Wila memutuskan untuk beli kopi tuku yang semoga akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Iya, ya. Semoga ini tidak menetes ke baju saya ya. Enak banget ini. Kalau ini gini ya. Gua udah bilang. Semoga ini tidak menetes ke baju saya ya. Aduh guys, mendung lagi. Nah, ini emang udah sore, gila, udah jam 4 coy. Gak satu. Kacamata lah. Ayo ojek. Ayo ojek. Mana lihat dulu. Udah. Oke guys, aku udah sampai di tempat pemotretan yang pertama. Sumpah, lihat deh makeupnya, cantik banget di kamera. Ya kan? Jadi itu gembil dan gembul, dia udah ready di sana. Banyak banget kejadian-kejadian lucu yang gue sampai kayak gue harus tahan emosi gue. Dukungan api dari mulut gue. Gara-gara ya Allah ya udah gue harus sabar ya. Intinya gue mau ngambil sepatu dulu guys di sana. Guys, kita udah sampai. Waduh, ini bisa santai aja nggak ya anginnya? Ini gue pengen pinjem lato-lato. Anjir, udahlah stop capek. Udah pinjem dong. Pinjem. Yes. Pinjam dong. Belajar dulu. Kita lihat guys, dipinjemin adek. Sini dong adeknya masuk kamera dong. In frame.
apa? Itu masuk kamera. Sini 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 maju sini. Weh, mantap kan ya. Weh, lucu banget. Ini dia Bapak Arvel Lumais. Hey guys, I present to you. Aku mau rapiin rambut guys. Ntar ya. Cepat ya. Ya. Kencing lagi. Kenapa gini sebentar? Kalau ibu bisa agak diem sedikit ya. Hair tuh agak susah sih kalau gerak-gerak ya, Jai. Ih, rapi banget, Wil. Rapi, Wil. Enggak, Cok. Rapi, ya kan, Mas? Dinginan, bro. Oh, tak minum, Mas. Awas, Bu. Awas banget. Padahal. Guys, kalian tau gak? Gue worry about my dress. Yang noda kecil-kecil ini, gue ini. Kalian tahu ekor gue sekarang? So far makeupnya masih oke banget. Ini udah jam 9. Wow. Sumpah gak kerasa udah jam 9. Thank you banget loh Wila. Mas Andi. Love you guys. Mana lihat dia sama Sarva? Aku udah gak dingin, aku udah pakai jaket. Kita mau makan odeng karena kita sempat bilang kita pengen makan odeng ya. Iya, tapi enggak kesampaian. Tapi enggak kesampaian, terus kesampaiannya pas pre-wed. Tadi sebenarnya aku pengen nge-vlog waktu aku pre-wed, proses pre-wed, tapi itu benar-benar lama banget dari jam 5 sampai jam 9 lah ya, almost. Jadi kayak lama banget, jadi aku juga jadi enggak bisa nge-vlog karena aku kan juga foto. Ini cincin mainan harganya 10.000 dapat banyak banget. Tapi sisa satu. Nanti outfit aku pakai jaket kulit ini guys. Outfit kedua, kita gak ganti baju tapi kayak tambahan gitu. Aku pakai sepatu boots yang tinggi. Kita berdiri ya guys ya. Ini Seng, keluar Seng. Velonya. Kamu gimana sih? Tuwil ya? Gak gitu dong. Odeng guys. Kita makannya harus pelan-pelan. Biasanya yang hati-hati gini justru nyemplung nih kena baju. Hati ya. Sebelum ya. Mak, panasnya. Enak banget. Gimana caranya biar lipsticknya tetap stay? Potong. Benar guys. Daripada gue harus tacap lipstick guys. Cilan. Oke guys, udah kelar foto shoot di Lawson. Nanti kalau foto udah ada aku masukin. Sekarang kita mau rolling shoot, abis itu terakhir di Burger King, baru abis itu kelar. Kalian tau gak sekarang jam berapa? 10:30, kita itu start dari jam berapa ya? 4. Wow. Mantuliti. Thank you loh, di sini ada teman-teman dari ya, Army. Sebat, cabut deh. Aduh sayang, sebat-sebat ya udah deh. Dan ada the best bridesmaid aku. Gila-gila, ini dari jam 4. Oke guys, sekarang mau rolling shoot dan makeup aku masih on point banget. Ini udah berapa jam rolling shoot, jadi aku nyetir gembil, Arvel nyetir gembul, terus nanti kita di foto-fotoin gitu. Oke guys, jadi sekarang aku baru sampai lagi di Burger King. Hai.
Udah muka gue udah lesu banget. Eh mohon maaf ibu, apa kabar saya? Di sini muka gue lesu banget tuh. Karena gue on point, jadi gue kelihatan. Apalagi Mas Andi, apalagi Wila. Dia lari-lari di tol lu buat seharian ya. Iya. Kenapa? Suruh pendekin mobil katanya. Pilihannya gini, lu kalau mau segini lu pakainya ten spok. Yeah. Kalau lu pakai bebes sama. Sekarang Igun sekarang jadi komentator mobil. Alhamdulillah udah tobat. Ayo ojek. Kalau ayo ojek? Ayo ojek sih, santai aja. Ayo ojek malam-malam olahraga. Iya, lu. Jadi kita di lokasi keberapa nih ya? Ketiga. 9. Kan 3. Ini lokasi ketiga, guys. Bersama bapak-bapak. Bapak-bapak. Hai ojek, Bapak Igun. Hai guys, jam segini kita masih nemenin mereka pre-wedding, tapi lihat apa yang mereka lakukan? Kalian mau lihat? Hai guys, kapan lagi kita syuting sama Igun? Igun. Sebagai perancang busana. Gimana desain gue? Oke kan? Ini jari-jari gue ambil dari Galatama. Ini emang konsepnya ini ya? Bius gitu ya? Ini emang konsepnya stress tuh gitu ya, ini apa namanya? Ombre. Behind the scene. Ya kayak FTV guys. Mantip. Guys, finally. It's a Keren banget, masih semangat. Gak berubah. Gak berubah mukanya ya. Sekarang jam berapa tolong bapak? Jam 1. Jam 1. Ada bapak aja. Jam 1. Jam 1 ya. Ya nungguin. Gecel-gecel dia tuh. Biar keren kan? Iya. Kamu dapet tadi? Dapet semua. Puas lah, kita puas. Puas ya. Tinggal ditunggu hasilnya. Dan kalian masih jauh ke Bekasi. Iya. Bekasi. Jauh. Sekarang jam berapa, Sen? Jam 1:30 kita mau makan. Ini apa, guys? Kedel boleh. Ini nasi uduk. Nasi uduk. Kenapa, guys? Ada berita agak sedikit menyedihkan sih. Andi besok mau pindah ke Bekasi. What? Iya. Kenapa? Soalnya dia dibilangin Mas Dea, dia gak kelihatan kayak umur 36, muda banget. Sama kalian dibilangin kiyaki-kiyaki. Jadi dia mau pindah viral, ya udah. Makan guys, jadi ini sekarang kerja. Hah? Dipake? Oke guys, aku makan dulu ya. Arvel udah makan 2 burger, dia kekenyangan. Terus di Lawson dia udah makan odengnya 2 dan... Oke guys, finally aku sudah kembali ke rumah dan sekarang tuh jam 2 kali ya. Sekarang aku mau part yang paling satisfied, yaitu adalah membersihkan makeup. Aku pakai cleansing balm karena ini makeupnya super duper, gak kayak makeup hari-hari ya. Coba kita pakai segini dulu, ini banyak banget sih. Terus kita pakein di telapak tangan dulu sampai dia melting. Kita oles ke muka kita. Aku baru sih guys pakai cleansing balm. Jadi sebelumnya tuh aku nggak pernah pakai ya. Luar si makeup yang cleansing balm gini. Kapas kali ya? Gua nggak tahu sih. Yang kayak gini tuh harus dihapus pakai air langsung atau pakai kapas.
baterai habis guys, jadi kalau udah habis ya udah lanjutin vlog kapan-kapan lagi ya. Sekarang cuci muka, bye.